Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Rini Indriani Sudrajat, guru kimia hiperbola. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau mereview satu set rangkaian skincare yang aku pakai sekarang ya, yang bikin wajah aku tambah glowing, yaitu produk skincare dari Nice Glow. Nah, Nice Glow yang aku pakai ini merupakan Nice Glow Whitening. Jadi whitening series gitu ya, untuk kulit normal, karena wajah aku lagi normal, baik-baik saja. Aku dikasih satu set rangkaian Nice Glow untuk kulit normal. Apa aja isinya? Nah, isinya itu ada yang pertama itu dia itu micellar water. Dia itu fungsinya untuk membersihkan make up, jadi cleanser wajah dengan tambahan bahan aktif berupa sodium PCA dan zinc gluconate sebagai skin conditioning. Jadi dia itu kegunaannya itu sebagai pembersih sekaligus penyegar wajah yang mampu mengangkat kotoran wajah. Nah, aku kemarin sempat pakai ya, dia itu jadi ngangkat make upnya itu bener-bener ampuh gitu ya. Jadi satu usapan saja make up dan kotoran itu terangkat. Nah, selanjutnya aku menggunakan, jadi aku nggak dipak, jadi aku nggak dikasih cleanser untuk facial berupa facial foam. Jadi hanya ini saja karena itu emang udah cukup bisa membersihkan, mengangkat kotoran make up, debu dan juga dosa-dosa Anda. Selanjutnya ada serum ya, dia itu bentuknya mungil kayak gini, dia itu serum glowing. Jadi dengan memakai produk ini, serum ini membuat wajah kita menjadi glowing. Nah, dia itu isinya tuh 10 ml, bentuknya kayak gini ya, mungil kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada glow, Nice Glow White Glow Cream. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Dan kalau misalnya kalian penasaran, saya mengaplikasikan skincare saya seperti apa, tonton video ini sampai selesai. Oke, teman-teman, jadi ini rangkaian Nice Glow yang aku pakai. Yang pertama aku punya micellar water, ini tuh merupakan deep cleansing 2-in-1 yang termasuk makeup remover, cleansing, dan juga refreshener. Langsung aja tuangkan ke kapas, lalu usapkan ke seluruh permukaan wajah aku yang penuh dengan make up ini ya. Fungsinya itu dia banyak sekali ya. Cara praktis membersihkan wajah tanpa ribet dengan micellar water Nice Glow, yaitu dengan cleansing 2-in-1 yang mampu membersihkan wajah secara tuntas, termasuk make up tebal sekalipun menyegarkan kulit dengan zat aktif PCA, aloe vera, olive oil, zinc, glukonat, allantoin, dan gliserin. Nah, fungsinya ini dia itu banyak banget ya teman-teman. Selain membersihkan wajah, dia juga langsung membuat glowing seketika. Kalian perhatikan saja ya, ini wajah aku setelah dibersihkan, bersih banget hanya dengan menggunakan satu kapas saja. Terlihat ya ini make up aku. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, wajah aku setelah dibersihkan terlihat lebih cerah. Mau menggunakan serum glow dari serum glowing dari Nice Glow ya, ini all skin type. Jadi digunakan untuk kulit, semua jenis kulit, terutama kulit normal seperti aku. Nah, teksturnya tuh kayak gini ya guys, jadi dia itu bening, tidak berwarna, tapi dia itu agak kental. Nah, sekarang aku mau aplikasikan ke permukaan kulit aku. Nah, ini ya serumnya udah aku jadi wajah aku cerahnya double-double, dan selain cerah jadi glowing juga ya, karena tadi pengaruh dari serum Nice Glow ini ya. Nah, itu. Terus selanjutnya aku mau pakai Nice Glow White Glow Skin. Nah, ini jadi selain dia itu memutihkan wajah kita, fungsinya untuk buat wajah kita menjadi lebih glowing. Nah, ini dia teksturnya kayak gini ya, teman-teman. Tuh.
Jadi dia itu warnanya agak peach-peach gitu ya. Agak peach-peach gitu, agak putih. Krim siang sama krim malamnya sama. Wow, perfect. Tada. Ya ampun, glowing. Aku suka banget sama hasilnya. Selanjutnya aku mau pakai Glow BB Glow dari Blog ini. Jadi kalau tip kulit wajah normal itu dikasih sepaketnya itu ada micellar water ya, ada serum, ada krimnya. Ini krim siang, krim malam, bisa digunakan untuk itu. Dan glowing BB creamnya, kita lihat seperti apa. Nah, BB creamnya kayak gini ya teman-teman, tuh kayak gini. Aku mau sekarang mau aplikasikan ke kulit wajah aku. Wow, wow, wow. Keren banget, gila sih. Kalau menurut aku ini area yang gak terjangkau sama itu. Nah, kalian bisa lihat sendiri guys, wajah aku tuh terlihat lebih cerah dan glowing. Bener gak sih? Bener gak sih? Kalian lihat. Jadi si White Glow BB Cream ini, dia itu mencerahkan wajah aku seketika kayak gini. Sorry, leher aku kelihatan. Tuh kan, kalian mau gak sih punya wajah putih bersih kayak gini? Putih bersih kayak gini dan glowing. Tuh. Ah, gila. Oke. Okay. Nah, itu dia teman-teman review dari aku ya, Nice Glow. Nah, hasilnya setelah menggunakan make up jadi seperti ini ya. Jadi benar-benar bikin wajah itu menjadi glowing. Nah, kalian suka? Nah, mudah-mudahan dengan dibuatnya video ini menjadi inspirasi bagi kalian semua untuk menggunakan skincare apa yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis kulit kalian ya, seperti itu. Nah, kalau aku rekomendasikan sih untuk produk Nice Glow ini aku kasih nilai 8/10. Jadi emang bener-bener bagus banget di wajah aku. Jadi kalian bisa lihat sendiri tuh hasilnya. Mantap kan? Nah, kalau misalnya kalian ingin menginginkan kulit wajah kalian menjadi glowing, terus kulit kalian udah normal, kalian bisa menggunakan
skincare dari Nice Glow ini. Oke, mungkin dicukupkan sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa komen di bawah skincare apa yang harus aku review. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar mereka rajin pakai skincare. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.